Nya mempunyai rancangan begitu sempurna, sehingga sentuhan paling lembut pun akan memicu terjadinya penembakan. Tenaga ledakannya begitu kuat, sehingga benih tumbuhan ini dapat dilontarkan hingga 5 meter jauhnya. Bahkan sejumlah benih tidak hanya tahan air, tapi juga tahan terhadap api. Daerah di mana tumbuhan itu hidup sering mengalami kebakaran karena kekeringan. Namun kapanpun kebakaran terjadi dan tumbuhan tersebut terbakar habis, tidak lama kemudian, pembungkus benih membuka dengan sendirinya. Benih itu akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Dan masih banyak lagi cara-cara tumbuhan dalam menyebarkan benihnya. Subhanallah, ternyata Allah telah mengatur sedemikian rupa ya, sehingga